Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa mengawali untuk memperbanyak amal soleh, amal yang senantiasa menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Semoga itu yang terus kita lakukan dan semoga kita akan senantiasa akan dibimbing Allah dari hamba Allah yang tetap istiqomah mengabdi menghamba kepadanya sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, sambil menanti Bapak Arif Ansori ya untuk persiapkan, perlu kami sampaikan kita akan memperdalam. Sebelum nanti Pak Asari Mujahid Dokter menyampaikan materi tentang kekhalifahan Turki Utsmani menyebar Islam di Indonesia dan kebesaran Kesultanan Demak dalam perspektif sejarah negara dengan Jawa akan nanti. Sedikit mungkin perlu Bapak dan Saudara, Bapak Haji, bahwa kalau kita melihat di saat Mustafa Kemal Pasha ya untuk mensekulerkan saat itu negara kesultanan ya, kekhalifahan terakhir dalam arti kalau tidak salah nanti dikoreksi Pak di peradaban Islam ya, maka di saat itu ada dibuat sekulerkan sangat dahsyat sekali sehingga luar biasa sosial sangat tajam sekali. Tapi sekarang kata Pak Prof. Tim Samsudin yang pernah kesana, rentang waktu 10 tahun, sekarang nampaknya sudah berubah 180 derajat. Dalam artian di satu sangat sekuler, sekarang ini sangat luar biasa untuk peradaban yang sangat luar biasa dan itulah Turki yang sekarang dimulai yang luar biasa. Dan perlu dicatat bahwa mungkin bisa ada pengalaman dari Pak Dokter ini. Sekarang ini yang namanya kehidupan keagamaan misalnya itu sangat dahsyat sekali. Mengapa ini? Karena kata Pak Robin itu bahwa sholat subuhnya aja sekarang ini lebih luar biasa dan generasi muda, dan saya bayangkan kalau seandainya yang mabit ini muda-muda itu dasar sekali juga ya, tapi nggak apa-apa karena haji itu dia tua-tua ya, dan itu memperkuat Islam kita. Jadi sholat subuhnya luar biasa, sholat Jumat itulah yang akan ditakuti Yahudi ya, gitu ya. Oleh karena akan mendalamkan sini cuma sampai nanti kepada peradaban yang akan dibawa ke Indonesia sampai di Demak, mungkin sampai sekarang ya, kondisi peradaban kita. Yang jelas peradaban kita bangun bersama, kita sambung sama, kita untuk memperkuat ya dari kita, kita siapa kalau kita untuk bisa mempertahankan peradaban Islam yang tentu itu adalah kita, anak cucu akan dia tersambungkan dengan baik. Jadi itulah monggo bisa nanti di perkenalan saya langsung aja lah ya, insyaallah biarkan segitulah. Nanti kita enjoy aja lah bagi gak langsung panen, tapi bisa meresapi yang kita sampaikan. Dan nanti akan dipertajamkan bersuki-suki bagaimana kiat-kiat mengembangkan apa yang menyambut kebangkitan ini ya, bangkit belum kita rasakan awang-awang ini. Nanti kita lihat, kita diperhatikan kira-kira seperti apa kajian yang kami sampaikan oleh Bapak Dektor ini, sehingga insyaallah tambah pengetahuan kita, tambah referensi kita, tambah literasi kita. Kalau tak mantap
Jadi kalau saya mendengarkan dari apa namanya Prof. Bamis Kaji, Pak, mungkin terangkat pikir kita ya, bahwa Islam diturunkan Rasul Nabi Muhammad, terus diteruskan namanya Khulafaur Rasyidin. Sepakat kalau nggak sepakat berarti tidak al-sunnah, berarti dianin gitu ya, sepakat. Dia Khulafaur Khulafaur Rasul, adalah Umayyah, Abbasiyah, sampai ada Fatimiyah yang macam-macam lah. Sampai nanti berkembang di Eropa, Spanyol, berkembang di daratan Cina, ya, berkembang di Eropa, di Timur, dan sebagainya, sampai pada benda kita ini. Saya yakin semua digerakkan oleh orang alim, orang soleh, orang taat, orang ikhlas, di akhir yang dicari. Kalau di dunia dicari, Pak, berhenti, Pak. Ya, kalau kita dunia, berhenti. Karena kalau cuncinya, dunia. Alhamdulillah, para ulama kita akhir jadi cari. Luar biasa. Yang bisa kita merasakan Islam sampai sekarang ini. Itulah harapan ke depan terus akan ada. Sampai kapan? Allah yang Maha Tahu. Nabi menyampaikan bahwa jarak kiamat dengan Nabi itu hanya seperti ini. Jaraknya dekat sekali. Kita hidup ini sudah dari sekian Nabi 1400 sekian-sekian ya tahun. Baik, tambah dekat sekali. Apa kita harus berhenti? Tidak. Harus berjuang, harus tetap menegakkan din Allah ini di muka bumi ini, baik di tempat kita ini. Insya Allah nanti akan Allah akan ridha kepada kita semua yang baik. Amin. Pada siang ini menjelang sore maghrib, kita lagi ini mau buka, ya. Ini sudah mulai kering ini, Pak. Ini mulai kering ini, tapi insya Allah harapannya sekarang nanti senengnya iwang puasa arek cukup karo seneng akhirate ya. Alhamdulillah bisa ketemu Allah, masuk pintu Ar-Royan dari berbagai pintu, silakan jempol puasa belum jempol saya puasa mebu orang berapa puasa mebu tak boleh kartuin lah. Ini masalah misal ya, semoga ini jadi kekuatan kita, besok akan bersama-sama. Ya ibu ini yang tadi ada agak makruh di jantung makburannya, alhamdulillah. Cuk bareng-bareng menswargo ya, alhamdulillah. Pak Ketua, Pak Buse, Pak Anggotari, bareng-bareng kita. Ini kan masih nyari di golei. Loh, Pak Urung ke, siapa? Sepiti Urung ke, nah golei. Ayo bareng-bareng. Kayak Pak Sinta, oh sudah duluan lah. Alhamdulillah. Itu saya kira gitu, pengantar kami sambil menanti ini, mengatas sudah nama, sudah ada gambarannya, sudah ada ini menjadi apa namanya, bisa, ya, alhamdulillah. Boleh. Boleh. Saya kira gitu untuk pengantar kami. Nanti bisa lebih tajam lagi yang akan disampaikan oleh beliau, namanya Pak Dr. Kasari Mujahid. Monggo, Pak, kami silakan.